Oke, kita sekarang ada di Masjid Thailand Nurul Ibadiah Moskwe. Kalau luarnya sih kayak di Indonesia ya. Kita sudah bersama Mang Osa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uhti apa? Uhti ini Uhti apa? Uhti Thailand. Kalau laki namanya Ikhwan. Ikhwan berarti Ikhwan. Waduh. Bro, ini adalah ininya bro. Ternyata ini nama-nama yang sudah oh, ini kita nggak tahu ya. Dan di sini ada makam. Oh, ini kita nggak tahu ini apakah nama orang-orang yang ada di makam? Atau mungkin tulisan Richard Blackmore. Bukan, bukan. Oh, kita nggak tahu ya. Ini berapa hektar segini pak? Nggak penting. Berapa hektarnya nggak penting. Enggak takutnya ini nama-nama orang suci di daerah sini, bro. Iya. Jadi yang jelas kita kesini mau mereview Masjid Thailand. Situ ada kayak tempat nyembelih kayaknya, bro. Ini Masjid Thailand nih. Kita akan masuk ke dalam. Situ kayak semacam pondok pesantren ya, teman-teman ya. Ini mobilnya marbot tadi dari masjid pakai sarung. Oke, kita akan masuk ke kita nggak tahu nih buka sandalnya di mana ya teman-teman ya. Kayaknya sih pakai ya, Pak ya. Ini masjidnya sepertinya masjid klasik. Ini lagi dibersihin dan ini imam-imam di masjid ini juga nama marbot Thailand. Langsung kita tanya tempat wudhunya di mana. Assalamualaikum. Wudhu where? Wudu, air wudu. Ini adalah marbot Thailand. Namanya Ahmad Supacok. Ahmad Supacok. Oh, dah. Thank you, Pak Ahmad. Kopon. Coba ini suasananya kayak Indonesia banget deh. Iya. Yeah. Bedanya lebih panas doang. Ini kayak di area madrasah ya. Cuma ini arsitekturnya masih Indonesia, bedanya warna catnya doang. Ya jarang masih warna pink, Pak ya. Ini bukan warna pink. Ini peach. Ini langsung room tour Masjid Thailand. Ini sih kayaknya sih masjid yang udah puluhan tahun nih teman-teman. Dan itu tadi meskipun masjid yang udah lama, mereka bersihnya pakai alat ini, Pak. Modern. Modern kalau di Senayan City itu. Kayak di mall-mall ya, saya. Di mall-mall. Mana tempat duduknya, Bro? Oh, itu di bawah nih. Harusnya kita pakai sandal lagi sih ini. Oke. Ini tempat tidurnya. Guys, ini apa ya? Ablution. Kayaknya ini laki kayaknya. Enggak, ablution itu berwudu. Berwudu. Artinya oh, berwudu. Anda kan bahasa Arab ya. Ana Muhammad Habibi ala fitnatu minal khat. Toilet apa bro? Tuh iya, pensucian, mensucikan diri. Ini bahasa Thailand bawahnya thank you. Thanks ya. Kan tetap enggak bisa baca. Gemes. Kita mundur dulu. Masih direkam bro ini, Bro. Oke. Okay. Air di Thailand sama Wak rasanya. Airnya sih enggak sedingin Indonesia ya. Kalau saya tes tadi, kalau di Indonesia tuh mau sepanas apapun
kita wudu pasti seger. Oh, ada freonnya soalnya. Ada freon. Eh, freon. Yuk. Langsung kita. Selamat dikat. Jadi yang paling mirip dengan Indonesia ini, Pak. Kesetnya, Pak. Ternyata di negara manapun keset begini. Ya, langsung kita luncur dulu. Kayaknya Bang Osa ini yang lagi ngerekam dia di barisan ini. Oh Bersen. Iya. Iya, iya. Betina ya, Boy. Sana, Pak. Depan lagi, Pak. Kalau yang laki, Pak. Boleh, Pak. Kalau sini. Boleh, Pak. Kalau kita tanya dulu, ini udah jujur apa belum? Iya. BTW Thailand itu waktunya sama kayak di Indonesia. Maksudnya sama-sama jam 12 gitu. Oh ini udah ada nih. Juhur pukul 12.34 di Tambon Maikau. Maikau. Oh. Tapi udah azan, kita sholat dulu. Jadi tadi habis ditegur sama marbot Thailand, ternyata naruh sandal di bawah, Pak. Oh, naruh sandal di bawah. Susah, nggak ada tulisan batas sukap, suci. Batas sukap. Di Thailand. Kita sebenarnya kalau orangnya bisa bahasa. Pak, ada kumbang, Pak, di masjid? Bukan. Oh, bukan. Oke, sahabat hijrah. Oke. Oke sahabat muslim Musafir. Jazirah Thailand, kita akan cari masjid-masjid yang lain juga ya. Yes. Karena kita mau tahu gitu apakah sama arsitektur. Yang jelas, yang paling jelas adalah satu tadi kesetnya sama. Terus tidak ada batas suci. Bapak, di sini ada buaya dilarang masuk ini. Waduh. Saya terasa. Wow. Di sini emang buaya semua isinya. Benar. Itu artinya tahu enggak? Yang pakai sandal krok di luar. Oh iya. Benar. Pak, oke, sahabat hijrah, mari kita lanjut. Ini mobil marbot aja keren, Pak. Mobil marbot. Coba di review, Pak. Karena possibility-nya memang ini punya marbot, Pak. Karena enggak ada siapa-siapa. Enggak, siapa tahu punya orang di sini. Karena kalau marbotnya di sini mobilnya Mazda, takutnya dikira dari ACT. Waduh, lari, Pak.